الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ العالم الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبع الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين باب يرد المصلي من مر بين يديه. Ini bab menulak, ya, mendorong oleh orang yang sedang sholat akan orang yang lewat di hadapan dia yang lagi sholat. Jadi ada orang lewat, kita lagi sembahyang, ya, jangan ada orang sholat, orang giniin, kamu ajak salaman lagi. Ya. Jadi haram hukumnya kalau kita lewat di depan orang yang lagi sholat di dalam antara sutra dan orang itu, kecuali di depan sutranya udah dipakein sutra, pakein penghalang, itu nggak apa-apa kita lewat depannya. Karena orang yang lagi sholat adalah sedang berhadap kepada Allah. Jadi otomatis ketika dia lewat itu menghalangi. Dan dikatakan yang lewat itu adalah syaitan. Warad. Ya. Warad ibn Umar fi tasaudi wa fil ka'bati wa qala in aba illa antu qatilahu faqatilhu. Warad dan mendorong Ibnu Umar oleh Ibnu Umar fi tasaudi pada waktu tasaud, pada waktu beliau tadi tasaud ada orang lewat, dorong sama beliau. Wa fil ka'bati dan waktu beliau lagi di Ka'bah juga begitu. Wa qala, beliau berkata, in aba, jika dia enggak mau, didorong masih enggak mau juga, illa kecuali antuka tilahu faqatilhu, kecuali bahwa, ya, antuka tilahu, kecuali bahwa engkau perangi dia, maka perangi dia. Jadi kalau didorong juga enggak mau, kecuali diperangin, perangin dia. Tapi ini maksud perangin, para ulama berbeda pendapat. Ya. Tapi kita lihat yang dimaksud di sini itu adalah yang lewat itu sesungguhnya setan. Kalau perangin setan itu dengan apa? Ya. Bukan dengan tuh orang kita perangin pakai golok kita, bukan. Ya. Sholatnya batal. Setan itu perangin dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memang ada orang yang seperti itu. Jadi orang yang enggak paham. Pernah pengalaman saya dulu lagi sembahyang seperti ini sama. Sayyidina Umar, lagi tasyahud, Sayyidina Ibn Umar, lagi tasyahud, ada orang lewat, padahal saya di belakang tiang, tapi dia tetap lewat di situ. Waktu itu saya masih kecil, masih sekolah, ya, saya giniin, apa diapain tuh, ditendang sama dia, diaduk kaki dia sama tangan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan, apaan? Setan. Setan apa? Setan. Setan. Setan tuh.
Itu kejadian itu saya enggak lupa itu. Saking awamnya itu, enggak tahunya. Jadi setan menguasai dia. Wa bilai qala hadatsana Abu Ma'marin qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Yunus an Humayd ibn Ilal an Abi Salih anna Abi Sa'id qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haun ya tahwil pindah riwayat wa hadatsana Adam ibn Abi Iyas qala hadatsana Sulaiman ibn Mughirah qala haddasana Umayd ibn Ilal al-Adawi qala haddasana Abu Salih as-Samman qala kata beliau ra'aitu Abu Sa'id al-Khudri aku pernah melihat Abu Sa'id al-Khudri fi yaumi jumu'atin di hari Jumat yusalli beliau salat ila shay'in menghadap sesuatu yasturuhu minan nasi yang menutupi dia dari manusia. Kalau bahasa kita, yaitu pakai sutra, penghalang. Fa'aroda syahabun, lalu ada seorang pemuda hendak, ya, mimbani Abi Mughaytin, dari Bani Abi Mughayt, Mu'aytin, Abi Mu'ayt, ayyajtaza, hendak lewat dia, baina yadi, di hadapan beliau. Ya. Mau lewat di hadapannya. Mau lewat di hadapan Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Fadafa Abu Sa'idin fi sadri. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri mendorong dadanya. Mendorong dadanya. Mendorong dadanya. فَنَازَرَ سَابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ. Lalu pemuda itu melihat, beliau lihat, ya, pemuda ini, dia melihat-lihat, namun enggak dapat celah, ruang yang kosong, إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ, kecuali di hadapannya. Yang kosong cuma itu doang. Fa'ada, lalu dia kembali. Liyajataza, untuk lewat lagi. Fadafa'u Abu Sa'idin asyadda minal ula. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri mendorong pemuda tadi lagi lebih keras daripada yang pertama. Gitu ya. Ya. Ini pemuda rupanya dia apa yang dilakukan ini? Fanala min Abi Sa'idin, lalu pemuda ini mencela ya, daripada Abi Sa'id. Rupanya enggak nerima dia. Jengkel kalau bahasa kita nih, jengkel nih orangnya. Marah dia. Ya, bahasa Betawi jengkel dia. Ngadu. Summa dakhala ala Marwana fashaka ila ima laqiya min Abi Sa'idin. Summa dakhala, kemudian dia masuk datang ala Marwana kepada Marwan, ya. Fashaka, lalu ia mengadu kepadanya, ya. Laqiya ma laqiya, apa yang dia telah jumpa min Abi Sa'idin, daripada Abi Sa'id. Tapi Abi Sa'id juga enggak diam begitu aja. Beliau juga wa dakhala Abu Sa'idin. Masuk, ya datang maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri, khalfahu di belakangnya ala Marwan, kepada Marwan. Datang khalifah, ya. Datang nih kepada khalifah. Ngadu. Faqala, ya. Malaka wal ibni akhika ya Abu Sa'id. Malaka, ada apa dengan engkau dan kepada anak saudara engkau? Jadi misanan itu ya. Ya Abu Sa'id, ada apa emang Abu Sa'id? Kok bisa begini? Ya. Qala, kata Abu Sa'id, sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yastruhu minan nas." Apabila salat salah seorang di antara kamu menghadap sesuatu yang menutupi dia daripada manusia, artinya udah pakai sutra. Apabila ada seorang sholat udah pakai sutra, udah pakai penghalang, masih juga ada manusia yang lewat, fa'arada a'adun ayajataza baina yadayhi, lalu ingin ada seseorang lewat di hadapannya padahal udah pakai sutra, masih dia mau lewat juga, falyadfa'hu, tulak dia. Ya, tulak dia. Tulak, apa tulak ya? Dorong ya. Dorong. Ya. Fa in aba, kalau enggak mau juga, didorong enggak mau juga, falyaqatilhu, perangin dia. Ya. Perangin dia. Kenapa begitu? Fa innama huwa syaitanun, karena sesungguhnya dia adalah setan. Jadi kata Nabi, karena sesungguhnya anyasannya dia itu adalah setan. Riwayat lain mengatakan, fa inna ma'ahu asyaitan, sesungguhnya bersama orang itu ada setan. Satu riwayat juga mengatakan, fa inna ma'ahu al-qarina, sesungguhnya bersamanya ada setan korin. Setan korin itu setan yang selalu mengiringi dia, korin. Iya. Syaitanul insi wal jin, setan. Jadi sesungguhnya ketika ada orang lagi sholat, lalu ada orang lain lewat, padahal dia sholat udah pakai sutra, orang masih lewat juga di situ, tuh yang lewat adalah setan. Setan apaan? Setan manusia, minal jinnati wan nas. Nah, kita perhatikan di sini para ulama ya berbeda pendapat apa yang dimaksud daripada falyadfa'hu, falyuqatilhu. Nah, Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam Baihaqi, ya, yang dimaksud daripada menolaknya itu adalah dengan yang dimaksud dengan menolaknya, ya, memerangi di situ adalah menolak dengan tolakan yang keras. Ya, jadi yang dimaksud falyuqatil di situ adalah menolak dengan tolakan yang keras. Menolak dengan tolakan yang keras sebagaimana tadi sudah dilakukan oleh Ibnu Umar, Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri, menolak dengan tolakan yang keras. Kenapa begitu? Karena itu adalah setan. Jadi setan mesti digituin ya. Jadi yang dimaksud adalah ya, annal murada bil muqatalati daf'u asyadd min ad-daf'il awal. Ya, menolak yang keras lebih keras daripada tolakan yang pertama. Yang pertama udah masih lewat juga. Tapi kalau masih lewat juga, udah dikit masih lewat juga, ya, jumhur ulama berpendapat biarin aja lewat. Kenapa? Kalau begini tuh jadi berantem batal sembahyangnya. Setan udah istighfar aja, bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pelajaran buat kita, yang kalau ada orang lagi sholat, ya, jangan lewat di depannya. Dan kita pun kalau sholat hendaknya pakai sutra. Dan juga pelajaran buat kita, kalau sholat jangan di jalan, jangan tempat orang jalan.
nanti orang pengen lewat di situ. Dan juga pelajaran buat kita, walaupun enggak ada jalan lagi kecuali di situ, kita mesti diam-diam. Tunggu dulu, jangan sampai kita ngelewatin orang lagi sholat di depannya. Karena orang lagi sholat itu adalah lagi berhubungan kepada, berhadap kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.